Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Mama Arsyad. Hari ini saya akan membagikan video tentang aktivitas rutin saya di weekend, yaitu berkebun. Hari ini acaranya adalah cek-cek tanaman serta pemberian pupuk kandang untuk beberapa tanaman. Ini kita ambil dulu pupuknya dari karung. Ini pupuk sudah fermentasi ya, jadinya siap pakai. Oke, ini sudah cukup. Langsung saja kita taburkan ke tanaman yang akan di pupuk. Di sini saya taburkan di bawah pohon cabai dan juga pohon nanas. Saya taburkan juga di bawah pohon bunga rosella. Ini juga ada pohon tomat yang baru tanam 1 minggu, jadi butuh tambahan pupuk. Saya tambahkan juga di bawah pohon murbei, karena ini habis berbuah, jadi biar dia ternutrisi lagi. Ini ada pohon sawi putih yang masih kecil, jadi masih butuh pupuk banyak, kita tambahkan juga. Oke, selesai. Jadi ini beberapa koleksi tanamanku. Ada bunga kamboja yang sudah berbunga, juga bunga epixia warna ungu, ada lidah mertua, ada sukulen, ada kaktus. Ada begonia, keladi, bunga palem, ini juga keladi, sebagian divan, dan juga ini ada kuping gajah yang baru dicacah kemarin. Ini sudah tumbuh tunasnya. Ini juga ada sirih gading yang sudah jumbo. Pohon cabenya sudah mulai berbunga dan berbuah. Pohon pepaya. Di sini ini banyak ya koleksi pohon pepayanya. Karena kita suka buah pepaya, jadinya setiap kita makan, kita tebar-tebar aja bijinya di halaman dan dia tumbuh sendiri. Di sebagian bunga-bunga juga ada pohon cempoka, biasanya buahnya kita bikin sambal atau lalapan. Terus juga ada pohon murbei, untuk dimanfaatin daunnya buat lalapan ataupun buahnya untuk dimakan. Wah, ada yang menghuni tuh. Apa tuh? Oh, bunglon. Iya, lari. Ini juga ada belalang sembah di atas pohon daun labu. Nah, itu tadi ceritaku pagi ini. Semoga menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.